Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para petani sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Direktur Komunitas Kopi Sigarutang yang diproduksi di Arjasari, juga ditanam di Arjasari. Saudara sekalian para petani, alhamdulillah hasil yang bisa dicapai dengan standar biasanya 4 kg per pohon. Kami bisa memperlihatkan kepada Anda sekalian bahwa kali ini di setiap batangnya itu tumbuh sangat banyak sekali dengan ketinggian kurang lebih 1 meter 20 cm. Ini sudah memproduksi kurang lebih 6 sampai 8 kilo. Produksi ini kami dapat jelas dengan pupukan yang sangat luar biasa, juga dengan pemeliharaan tentunya, yang sisanya kita bersandar pada takdir Allah Subhanahu wa taala, karena rasa syukur itu akan menimbulkan suatu berkah yang luar biasa di dalam kehidupan. Tapi yang jelas sebagai sebuah ikhtiar, kami mencoba sebuah produk pupuk yang agak berbeda, namanya produk Asci, yang juga diproduksi dengan oleh saudara-saudara kami atas dasar jihad fisabilillah insyaallah, yang zakatnya akan masuk dan disebarkan kepada orang-orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa zakat itu tukhadu min aghniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Kami memungutnya dari orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di sekitar kami. Dengan produktivitas kopi, kemudian kami bergerak juga di bidang kascing sebagai pupuk unggulan yang menghasilkan produksi yang luar biasa sebagai sebuah ikhtiar. Maka insya Allah kita sebentar lagi akan menjadi orang-orang kaya yang bisa menjamin kehidupan orang-orang miskin atas dasar landasan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.